Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini bunda nak masak daun pucuk ubi goreng. Okay, kita petik daun ubi dulu di tepian rumah bunda. Bunda ada sedikit tanam daun ubi, adalah sepokok dua pokok. Cukuplah untuk bunda masak hari ini. Rindu ni, dah lama tak masak daun ubi goreng. Dengan nasi panas-panas mesti sedap, bertambah you makan. Okey, jom kita follow bunda masuk ke dapur. Okey. Okey, kita bersihkan dan cuci daun ubi dan kita rebus selama 15 minit hingga 20 minit. Kemudian biarkan dia mendidih dan tutup seketika, biarkan dia empuk dan kita tutup api. Tutup sekejap api dia dah mendidih ni. Biarkan dia sejuk. Kita toskan dulu, biarkan dia sejuk. Rasa sejuk sikit-sikit macam ni, kita boleh perah dia punya air, kita buang. Macam ni kita buang sampai dia punya air betul-betul dah habis. Kita buang air ni untuk biar dia punya rempah meresap tau. Kalau dia ada air, dia macam kurang lah. Bunda macam tak suka kalau ada air. Bunda suka airnya betul-betul kering. Lepas tu kita potong macam ni lah. Kecil-kecil macam ni. Kita potong macam potong dadu lah. Tapi sebab dia sayur ubi rebus kan, jadi macam halus lah macam ni. Okay, dah siap dah. Potong macam ni. Kita siapkan bahan-bahannya pula. Okay, bahan-bahan 3 ulas bawang putih, 1 biji bawang merah, 10 biji cili padi. Tengok anda sukalah pedas, boleh tambah sedikit dalam 20 biji atau 30 biji ikan bilis. Kita blender semua bahan-bahannya guna blender kering atau ditumbuk pun boleh. Kemudian okey, kita goreng dulu ikan bilis. Biarkan dia ramuk, garing, baru kita angkat. Okey. Ada kekuningan ikan bilis. Kita toskan dan ketepikan. Kemudian baki minyak tadi kita buat tumis bawang yang kita dah blender tadi. Okey. Kita tumis sampai naik minyak, naik wangi. Dia punya wangi sampai menusuk di kalbu. Okey. Macam ni dah siap. Kita masukkan gula. Kemudian garam. Dan perasa secukupnya. Okey. Kalau tak suka gula, tak suka manis, tak perlu banyak-banyak lah, sikit. Kurang lah cita rasa masing-masing. Okey. Kita masukkan daun ubi yang siap dah potong-potong tadi, haluskan. Okey, kita gaul. Kita gaul sampai dia rata. Dia punya rasa garam semua dah sebati, kita letak air sedikit ya. Untuk kita ratakanlah dia punya rasa.
dah cukup sedap dah ni. Tengok pun tahu dia punya rasa mesti sedap. Okey, kita masukkan ikan bilis yang siap goreng tadi, yang rangup-rangup tadi. Okey, siap. Selamat mencuba. Daun pucuk ubi goreng by Bunda. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe untuk lebih Bunda semangat lagi mengupload video-video yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.